Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi kita dalam rubrik Hot News. Kesempatan ini saya akan diskusikan hot news yang benar-benar hot, yaitu merespon tentang larangan mudik di hari lebaran nanti. Sahabat Indonesia, kita tahu semua bahwa pemerintah sudah mengeluarkan larangan untuk mudik pada tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Tetapi belum ini dilaksanakan, sudah ada seperti diskriminasi yang justru dilakukan oleh pejabat negara. Untuk merespon berita-berita ini, saya akan diskusikan dengan sahabat saya, senior saya. Sahabat yang saya kenal semua, beliau adalah Rudy S. Kamri. Mas Rudy, bagaimana Mas Rudy melihat ini ada larangan dari pemerintah untuk mudik di hari lebaran nanti? Itu ada pasca, ada pasca-nya juga ada. Tetapi ini ada, mohon maaf, seperti diskriminasi. Ada kelompok tertentu yang mengajukan dispensasi kepada Wakil Presiden ya Mas, nggak sembarangan ya Mas. Bagaimana Mas Dwi melihat ini Mas? Terima kasih Mas Dwi. Tapi Mas Dwi ini lupa bahwa kita itu di Indonesia. Sering begitu Mas. Jadi saya sangat sependapat dengan Mas Dwi Badarmanto bahwa ini kayak dagelan gitu. Ini kemarin saya membaca tulisan dari Mas Peter Gonta. Okay. Ya, membandingkan beberapa negara lockdown segala macam, India juga sampai jadi gitu. Apalagi ada ancaman gelombang ketiga Mas, yang jauh lebih mematikan. Variannya lebih mematikan. Nah, ini pejabat kita ini termasuk Wapres dan mungkin dari NU atau PBNU kemudian gubernur, betapa dia konyol sekali. Ya, meremehkan pandemi ini dengan memberikan diskresi. Ya, kepada kelompok tertentu, santri gitu loh Mas. Nah ini baru santri Mas. Nanti tiba-tiba mohon maaf pejabat ini minta diskresi lagi. Peraturan tidak akan ada wibawanya. Dan saya berpikir jangan-jangan ini pandemi dipelihara kali ya. Ini jahat sekali Mas, mohon maaf Mas. Karena saya agak geram Mas. Negara ini serius gak sih mengelola pandemi ini? Nah, tadi gini Mas Rudy, saya tertarik nih pandemi ini dipelihara atau tidak. Ini mungkin ada kontak dengan para mafia bisnis. Nah, mungkin itu Mas. Saya sudah berkali-kali Mas membuat opini tentang pertama tentang mafia alat pemeriksaan COVID, COVID. Swab lah, dulu antigen lah, dulu apa namanya rapid gitu ya. Sekarang ada lagi mafia vaksin katanya gitu ya. Saya nggak tahu. Saya agak heran itu apa, bahwa katanya pandemi ini akan segera berakhir. Tapi kalau lihat di Jakarta, drive-thru pemeriksaan swab itu mulai dibangun di mana-mana. Betul, betul Mas. Ya. Ini aneh, aneh bagi saya. Aneh bin ajaib. Iya, iya. Seolah-olah rakyat bodoh gitu ya. Iya. Ini kan mereka akan menghabiskan stok untuk swab ini Mas. Jadi artinya apa? Memang sengaja kali Mas. Saya mohon maaf nih, mohon maaf segala hormat, bahwa banyak orang mengeruk untungan dari tragedi. Tragedi pandemi ini. Iya, Mas. Oke. Mas, mohon maaf ini saya tambahkan sedikit aja. Menurut data yang saya terima, satu orang sakit, Mas, yang dipelihara negara, itu negara membutuhkan antara 80 juta mengeluarkan untuk biaya menyembuhkan. Menyembuhkan. Ya. Nanti kalau mohon maaf kalau meninggal tambah lagi 30 juta lagi. Nah, kalau 80 juta ditambah sekian nih, berapa Mas? Dan Mas Dwi harus tahu bahwa dana yang dikeluarkan oleh negara untuk mengelola pandemi ini itu sudah hampir 2.000 triliun. Yes. Dan itu dari mana Mas? Sebagian dari pinjaman. Pinjaman. Oke Mas, ini masalah pandemi ya Mas ya, itu mafia pandemi Mas ya. Tapi kembali ke pokok persoalan yang pertama tadi Mas, mengenai larangan mudik Mas. Kenapa pemerintah tidak tegas? Tidak ya tidak, misalnya begitu Mas. Mas Dwi, mohon maaf, saya waktu Presiden mengungkapkan tentang larangan mudik, saya bahagia itu. Karena ini seolah-olah Presiden memperbaiki kesalahan dalam tanda kutip
tahun kemarin. Ya. Itu kan agak simpang siur pada saat itu. Ya. Isuk deli sore tempe, ya, gitu kan. Ya, ya. Ini presiden sudah mulai tegas. Ya. Saya luar biasa salut ini. Ya. Ternyata begitu ada pertama itu adalah pengaturan orang pulang mudik. Ada ini sebelum ada gunjang-ganjing santri ini, Mas. Iya. Gitu kan? Akan diatur. Saya bilang larangan mudik kok masih ada aturan gitu ya. Iya, iya. Kemudian ada lagi cerita Gubernur Kofifah akan memberikan diskresi untuk para santri. Kemudian ada harapan juga dari si ini, Mas, kalau yang disampaikan oleh juru bicaranya Wakil Presiden. Iya. Mudah-mudahan gubernur lain merespon tentang ini, Mas. Ini kan celaka ini. Ini mohon maaf ini sahabat saya juga ini, Mas. Mas Jubir, Pak Pres, ya. Mas Duki, by the way, hati-hati, Mas. Anda harus berpikir panjang karena suara Anda itu dianggap publik mewakili wakil presiden. Iya, itu, Mas. Harus hati-hati. Karena kalau Anda mengatakan seperti itu seolah-olah Anda melegalisasi atau mereduksi peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Iya. Ini Pak Mas Duki ini perlu saya ingatkan juga, Mas. Dulu juga pernah keselio lidah. Katanya Mbak Pres bersedia menerima rezeki Sihab waktu itu. Ya, nah, ya, ini ya. Blunder. Jangan sampai Anda blunder lagi ya, Mas Matuki. Saya kenal beliau, Mas. Saya kenal beliau. Ya, ya, ya. Saya akrab dengan beliau. Okay. Tapi saya harus ingatkan pada sahabat saya bahwa suara Anda bukan suara pribadi. Betul. Kalau suaranya Rudy, ya Rudy sendiri. Ya. Duit sendiri. Tapi seorang Mas Duki, by the way, sekarang adalah representasi dari institusi sih, ya. Istana Wakil Presiden. Ya, 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 ini ya. Okay. Ya. Okay. Jadi menurut saya menyarankan Mas Dwi kalau perlu negara dalam hal ini presiden harus menggunakan otoritasnya. Ya. Untuk membatalkan apa yang dilakukan oleh Wapres atau PBNU atau nah, mungkin siapapun itu. Siapapun gubernur ya. Juga tidak boleh mudik tanpa perkecualian. Oh, oke. Okay. Kalau tidak, Mas, ya. Ini pandemi tidak akan selesai. Atau itu tadi, Mas, kembali kepada mafia tadi. Nah, iya, akhirnya kalau pengelolaan negara dalam pandemi itu seperti sekarang ini, Mas, ya. Jangan salahkan akhirnya ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Iya, ya, Mas. Ya, betul. Spekulasi berpikir, oh jangan-jangan dipelihara, jangan-jangan ini, jangan-jangan ya. Ada mafia. Kenapa? Pengelolaan negara tidak tegas. Mohon maaf, sedikit saja, kasus masalah Rizik Syihab November tahun kemarin. Iya. Dibiarkan saja, gitu. Padahal sudah ada peraturannya. Orang udah pada marah ini, Mas. Ya. Jadi bahkan Satgas Covid pun juga seolah mendukung, gubernur mendukung. Ini kan orang akan menjadi antras gitu deh. Ya. Nah, sekarang dalam hal mudik ini presiden sudah melakukan peraturan presiden tidak boleh mudik. Iya. Kemudian diikuti dengan pelarangan pra. Kemudian ada pelarangan pasca dengan kurun waktu tertentu, Mas. Saya enggak ngerti ini. Memang ya, ini mohon maaf nih Pak Wakil Presiden, Pak PBNU maupun Ibu Gubernur Jawa Timur ya. Memangnya santri kebal terhadap COVID gitu ya. Dan pertanyaan saya, bagaimana mengidentifikasi ini santri atau bukan? Ini, Mas, ini akan timbul masalah di masyarakat. Apakah nanti ada identitas tertentu santri? Apakah tidak dikhawatirkan ada penyusupan dari orang-orang yang pengen mudik? Karena mudik ini adalah kebutuhan orang banyak, Mas. Saya pun pengen mudik, Mas. Tapi kan kita patuh pada presiden. Patuh pada presiden, sudah dilarang. Astagfirullahaladzim. Mas, ya. Monggo, saya tidak tahu lagi. Yang jelas, presiden harus menanggung segala konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya kalau beliau harus tegas, jangan ada spekulasi liar tentang pandemi seperti ini, ya. Beliau harus menunjukkan otoritasnya. Setuju. Dilarang, tidak boleh ada diskresi atau pengecualian bagi siapapun tanpa perkecualian. Setuju, Mas. Saran saya. Oke. Sebelum ditutup ini, Mas, ini saran tadi disampaikan oleh Mas Rudy sebagai teman kita berdiskusi ini. Tapi satu lagi, Mas. Bagaimana, Mas, kalau nanti ada orang kelompok atau institusi tertentu yang mempunyai keinginan sama dengan para santri ini, Mas? Itu yang saya khawatirkan tadi, Mas. Ya. Bahwa ini menjadi presiden. Kalau santri diizinkan, pasti ada kelompok profesi yang lain atau minta juga. Kalau ini minta diskresi, yang lain ya. Juga memungkinkan dapat diskresi. Akhirnya yang terjadi kacau balau, tidak kawan-kawan. Makanya ya. Saya sarankan, Mas, dalam kasus ini presiden harus tegas.
Ya, presiden tidak boleh terlalu mikir-mikir terlalu panjang, harus tegas, tidak boleh dilarang. Supaya tadi Mas Dwi bilang, ya, jangan sampai ini orang-orang lain, kelompok-kelompok lain juga mengajukan yang sama. Betul, betul. Oke, oke. Nanti bubar semua nih Mas negara ini. Okay. Aturan nggak diikutin oleh rakyatnya. Oke. Oke. Terima kasih Mas Rudi bincang-bincang kita. Terima kasih Mas. Jadi sahabat Indonesia, demikianlah bincang-bincang saya dengan sahabat saya Mas Rudi Askamri. Jadi Mas Rudi berharap pemerintah dalam hal ini harus tegas mengeluarkan larangan. Tidak boleh mudik, ya tidak boleh mudik. Jangan ada diskresi yang lain. Kemudian para pejabat di bawahnya juga tentunya harus menyesuaikan apa yang disampaikan oleh presiden. Jadi demikian Hot News pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dalam menjaga Indonesia.